Sopan kan? Kalian dengerin aja. Sopo manual kayak omay. Terbalaskan nih video yang ini. Wah gila. Assalamualaikum. Ni hao, dacahao. Annyeonghaseyo. Kembali lagi bersama kita dua pengacara, gue Resti, gue Fefe. Di video kali ini kita mau cobain menu barunya, Geprek Bento. Yang katanya tuh combo maut. Sadis. Dan limited. Dan limited ya. Apakah ini menu akan lama atau cuman kayak menu momen-momen doang ya? Ini kan lagi Feng Hao. Cina. Feng Shui. Gongsi Paca ya? Yeah. Imlek. Hubungannya apa? Kadang kan ada menu Imlek gitu. Oh. Ya masa menu Imlek pedes cap ini merah. Jadi katanya menunya itu di bon cabe x super bensu gitu. Jadi level 15 bon cabe x level 10 nya bensu. Kayak gue mau seneng reguler aja. Yang telur asin biasa. Ya udah guys, kita sebenarnya udah nyampe, jadi kita mau order dulu, nanti kita makan di mobil. Tapi kita mau ngasih tau dulu, dia apa? Tidak ada di semua otot. Iya. Iya. Dia cuma ada di Bintaro, BSD sama di Pamulang. Iya, itu kok dekat kita aja, ya. Cek aja Instagramnya, ada kok infonya. Oh, itu kan dekat kita. Iya, tapi kalau di Bekasi banyak. Bogor apa enggak tahu. Ya, kalian langsung cek aja di Instagramnya ya. Iya. Ya udah. Turun ya. Yuk, kita beli. Let's go. Yeah. Yang ex bon cabe ya? Iya. Sama satu lagi ada nih kayak yang wing sweet itu. Yang gue sih yang sadis ya? Yang sadis ada. Ya udah. Di bon cabe 3. Sama yang tadi apa mas? Yang wings ya? Iya, paket wings. Paket wingsnya 1. Okay, guys. Maaf ya bunda lagi. Tadi lagi ngurusin kamera. Perdebatan minum dulu tadi guys. Gak apa-apa banget. Dan sepertinya masnya masak minyak paham ya. Saya tidak suka yang blonyos. Blonyos. Nih guys. Aduh, enggak ngerti lagi dulu. Tuh enggak. Apa? Gua tuh udah nelan. Iya gitu kan lihatnya. Ini dia guys. Ini gua mau sekali lihat minyak nih. Aduh. Mini. Aduh. Beh. Beh, gak sabar. Sopan kan? Mau story sopan kah? Bentar ya guys, story dulu guys. Makanya follow Instagram kita guys. Iya, berarti keracunan. Ntar lo buka ya itu telurnya, jadi ada mie-nya. Makannya gimana nih ya? Agak bingung ya bun. Ini dulu deh telurnya ya. Telur benar dipotong. Telur dipotong dulu. Terus gue pakein ayam. Sopan kan? Mantep ya? Cukup neng. Mantep. Asli ya. Telur udah, ya kan? Dililit sama mie nih, ya kan? Terus tosukin lagi si ayamnya. Kelihatan nggak? Sopan kan? Enak banget. Waduh. Sekarang memang versi pertahanan. Iya. Versi Wardeg. Enak pakai tangan cepet tuh. Iya sih. Tapi gue gak pernah lihat orang makan mie pakai tangan. Gue doang emang. Terus ayamnya Bim. Gigit Bim. Bah. Gila. Gila. Gue gak ngerti lagi, gila. Tapi gua sampai kepikiran aja collab gitu. Gua lupa sih rasa mie bon cabe gimana gini ya. Gini kok bener. Bener ya. Itu tapi gua ngerasa sih enggak pedes. Iya, gua juga ngerasa enggak pedes. Biasa aja. Karena sambelnya sedikit. Si sambel bensunya jadi sedikit gitu loh, guys.
hamil kan sama mahal ya cabai, mungkin faktor itu juga ya. Jadi biasanya kan cabai di geprek bensu tuh sampai lumer-lumer kan. Nggak, gue pun yang nggak suka pedes suka kayak masuk masuk kan, maksudnya masih bisa dinikmatin gitu loh menurut gue mie-nya. Tapi untuk double spicy enggak sih? Enggak. Buat gue juga enggak. Pedesan dia yang original level 10? Iya. Benar. Tapi gue bangga sama kublok nasi adalah terus berinovasi? Iya, dan dia bisa sampai luar negeri aja. Ke cabang di luar. Walaupun itu di Malaysia ya. Ntar dia buka di Korea, lo kaget lo? Kaget banget. Gender Taehyung. Brand ambassador BTS. Anjay. Taehyung ngomong gini, kita suka ayam, kamu enggak. Gitu-gitu. Jadi Taehyung tuh waktu itu pernah jadi brand ambassador apa ya, gue lupa. Terus dia tuh ngomong kayak gini, kalian kangen kita enggak. Mau gitu, tapi nadanya gini, kalian kangen kita enggak. Gitu. Indonesia. Jadi tuh si fans-fans yang di Indonesia, tuh guys, udah disuruh mundur sama Taehyung, kalian kangen? Kita enggak. Telur sama kulit. Langsung be. Ini apa ya, kulit, jangan lupa. Jadi ini tuh kan ada empat nih. Nah, jadi sayap itu dia kayak gini. Iya. Kan enggak? Tapi enggak kecil banget kok. Oke kok. Nih segini 25.000 dua ya, gue mau lah. Iya. Berarti 12.500. Gila nggak lo pada? Iya segini nih. Gila nggak lo pada semua, ha, guys? Lu kalau misalkan nggak punya duit, berdua sama temen lu, temen asli. Ini fix. Fix banget. Ini udah kayak satu ayam, Bim. Iya sumpah. Udah yuk cus. Cus ya guys, langsung makan guys. Udah nih. Dan ini kayak rasanya kayak ayam bensu aja sih. Iya benar, ayam bensu aja sih. Berdua ya nih. Udah sama ayam, nasi, dan sambal. Ayo, apa? Nasi, ayam, sama sambal. Enggak mungkin salah. Marah. Enggak parah memang. Parah. Tapi kalau ini ada level-levelnya enggak? Ada. Ada. Tadi kita masuknya sih. Gua pesen level 10. Ini? Dan harga tetap sama ya? Enggak kuat apa sih, Bim? Level 10. Cabenya begini doang. Ini ada yang enggak kena cabe, Bim. Ini apa? Takut. Takut kulit. Mulus. Kulit sama jamur jangan lupa, Bun. Nih, kulit, Bim. Nah, kalau kulit gue berani. Dia lu apa-apaan lu, Bim? Enggak ada gitu, Bim. Gue bukannya kenyang, tapi gue enggak berani. Cok. Ini cepetan nih. Tuh, gue pakai sambal juga. Kita kalau ke geprek bensu harus buat order kulit sama jamur. Ya. Kulitnya tuh aduh enggak ngerti lagi ya Allah kenapa enak banget. Karena dia sayang, ya. Ada sayang, ada. Enak banget. Oh, kudu kudu. Kudu dorong dorong sini. Enggak. Itu cuma berdua. Iya, benar. Porsi lu sama porsi gua beda, Bu. Kok bisa seenak itu ya? Geprek bensu gua enggak ngerti loh. Gua juga bingung. Ya, udah enak murah. Berarti untuk yang menu sayap ada perbedaan di tampilan aja. Di tampilan aja kalau rasa enggak ada. Iya, enggak maksudnya enggak ada yang berubah. Enggak ada yang berubah. Kalian dengerin aja. Sama manual kayak omay. Ada apa kok kayak gua? Omay apa? Bapak gila. Mbak ya. Gara-gara teman-teman nanti Den. Cemburu gua. Gua jadi tahu kalau Jiko itu punya Indonesia. Masa sih? Gua tahu. Punyanya Johnny Andrian Group. Calon. Gua kira lama tahu. Sumpah. Alhamdulillah guys. Makasih banget buat yang kalian yang udah DM kita nyobain ini. Kita udah cobain. Dan ternyata enak gila. Enak banget. Favorit gua dari dua mie, dari dua ini worth it-nya dan apanya? Kalau worth it ini. Iya. Tapi kalau rasa sana. Kalau rasa, maksudnya karena ada sensasi baru. Sensasi baru. Kalau ini ya
ya kayak geprek bensu biasa aja. Cuma bagian sayap aja. Iya. Iya benar. Gitu guys. Kalau nggak boleh ketinggalan adalah kulit. Gitu. Kulit sih. Dulu bakso, tapi bakso udah nggak ada guys. Udah, sayang banget. Kenapa ya bakso nggak ada, padahal baksonya enak loh. Ya udah. Oh ya guys, itu aja. Kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Dan jangan lupa subscribe, karena itu bentuk support dari kalian untuk kita. Sayangnya. Dan komen lagi ya. See you next video. Bye-bye. Komen lagi di bawah. Kita coba yang apa? Kalau nyobain ini, tag kita juga. Dan tag geprek bentunya. Masuk geprek bentu. Masuk betan peto. Nanti collab sama kita. Kita mukbang dia nyanyi.